Jadi bermaksud adanya nafsu, bermaksud ada keinginan diri, maka nafsu itulah menyebabkan manusia engkar pada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan nafsu itulah sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beranggapan dia ingin melakukan apa sahaja, tak ada seorang pun boleh larang dia, termasuk Allah Subhanahu wa taala jangan larang dia, dan dia rasa merdeka, sebenarnya dia tidak merdeka. Dia tak sadar dia sedang memperhambakan dirinya kepada nafsu dia. Jadi bermaksud kita tak ada pilihan. Tidak ada makna merdeka, tidak ada maksud merdeka kita bebas sebebasnya daripada sesuatu, tak ada. Begitu juga apabila di kalangan ahli agamawan, ahli agama, bukan agama Islam, tapi ahli agama, di antara kaedah yang mereka lakukan iaitu mengosongkan hati mereka daripada ingat sesuatu apa pun, kosong. Mereka mengambil inilah ketenangan yang mutlak, iaitu jangan ingat apa-apa, ingat kosong ataupun ingat putih, dia kata. Dia pakai baju putih, bilik yang putih dan sebagainya, ataupun cari tempat-tempat tempat-tempat yang dekat laut dan sebagainya, semata-mata ingin mengosongkan diri mereka tapi ingat apa pun. Nama dia yoga. Yoga ni adalah kaedah mengosongkan hati daripada ingat apa-apa pun. Tuhan pun jangan ingat. Kata Tuhan pun jangan ingat. Jadi ketika itu mereka rasa mereka merdeka. Tak ada kait dengan siapa-siapa, dengan Tuhan pun tak. Jadi salah, kaedah itu salah. Sebab kita tak boleh bebaskan diri daripada kita secara mutlak. Tak boleh bebas pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, sekiranya kamu berpaling daripada aku. Sekiranya kamu berpaling daripada aku. Jadi maksud orang yang dia mengamalkan yoga, dia tak nak ingat apa-apa pun, ingat kosong. Dia sangka dia bebas, tak? Ketika mana orang tidak ingat sesuatu pun, termasuk Tuhan dia pun tak nak ingat, maka Allah telah ada sebut dalam Al-Quran. Bermaksud orang ini tetap berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tak ada ingat duit, tak ada ingat isteri, tak ada ingat pangkat, tak ada ingat dunia, dia buang semua. Tapi dengan Tuhan-Tuhan pun dia buang semua. Kononnya dia merdeka daripada mengingatkan apa saja. Allah Ta'ala sebut apa dalam Al-Quran? Barang siapa berpaling daripada Allah, wa may ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'shu an dhikrir rahman, barang siapa berpaling mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang mengamalkan yoga tadi, dia tak nak ingat apa langsung, Allah Ta'ala pun tak nak ingat juga. Maksud ketika dia berpaling dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah dia rasa dia bebas? Tak bebas. Allah Ta'ala sebut nuqayyid lahu syaitanan, aku hantar dia syaitan, fahuwa lahu qarin, maka jadilah qarin. Maka dia pun berfikir dan sebagainya, dipandukan oleh bisikan syaitan. Jadi maksud kita tak boleh bebas, sama ada kita ingin mengikut sesuatu nafsu kita ataupun kita ingin ikut Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita ikut Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu kita merdeka. Jadi maksud kemerdekaan adalah kita serahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud kemerdekaan.